generasi yang ini kaya. Sebab itu kalau kita nak balik kepada sistem zaman dulu, kaya sebenarnya sangat pujilah kepada nenek moyang kita, tuan-tuan. Nenek moyang kita belajar tak tinggi, agama tak tinggi, tak banyak rancangan agama untuk mereka belajar. Halakah tak ada, al-kuliah tak ada, tanyalah ustaz tak ada, madrasah hijrah tak ada. Tapi dia boleh didik kita hari ini jadi orang, alhamdulillah. Padahal nenek moyang kita dulu bukan ada pelajaran tinggi, tapi keikhlasan mereka itu. Saya ambil contoh pengajaran orang tua-tua dulu, semua karut, temberang, tapi berkesan sampai kita sekarang. Sebagai contoh ya, yang saya kata temberang, orang tua-tua dulu pesan, kalau menerap jangan angkat kaki, halakan ke siling. Bila kita tanya kenapa tak boleh, mak mati. Apa kaitan mak mati dengan menerap angkat kaki ke siling? Tak ada kaitan, tapi berkesan sampai sekarang. Puan-puan tuan-tuan tak percaya, baliklah menerap angkat kaki, rasa mak mati, walaupun dah mati lama dah, rasa tu ada kesan gitu ya. Orang tua-tua pesan, kalau pensel jangan asah depan belakang. Bila tanya kenapa tak boleh, mak mati juga. Dulu zaman muda mak mati dulu. Apa lagi, jangan main payung dalam rumah, nanti ular masuk. Apa lagi tak boleh eh? Jangan duduk atas bantal, nanti bisul. Saya sendiri ular dah jadi ustaz, dulu kini belajar agama, mengajar agama. Tapi kalau ada tua-tua macam ni, bila duduk atas bantal nyak-nyak-nyak, rasa macam nak tumbuh bisa. Bagi saya berjaya, sangat berjaya. Apa lagi, mak ayah pesan dulu, jangan yang nak dara, jangan menyanyi di dapur, nanti kahwin orang tua. Kan, dia pesan, jangan nyanyi di dapur, nanti kahwin orang tua. Ada ramai yang degil hari ni, nyanyi juga dah padan muka. Antaranya yang budak di Kuala Lipis tu, saya malah nak cerita. Fikirlah sendiri siapa yang tak tahu, mukulah nama dia. Degil sangat. Orang kata jangan, nyanyi di dapur. Jangan sebut nama kan kena saman. Maka buat permulaan tajuk kita malam ni, walaupun tajuk kita besar, persepaman asas perpaduan ummah, namun saya melihat kepada senario dan situasi yang berlaku sehari dua ini agak menyusahkan kita nak selesa, menjadikan kita susah hati melihat anak-anak perempuan lain ikut boyfriend, lain ikut orang sana, hilang ke mana-mana. Bila dah ditemui ada yang terkorban, menyayat hati dan macam-macam. Maka mari malam ini ibu bapa, masjid, kami di Jabatan Agama, setiap lapisan masyarakat, all men in all profession, in one commitment, kita nak sama-sama membantras segala masalah ini. Persepahaman asas perpaduan umat. Kalau kita membiarkan masalah anak kita kepada masjid untuk ambil tahu, hancur. Kalau kita masjid biarkan mak bapak saja ambil tahu masalah anak-anak mereka, pun hancur. Jabatan Agama hanya membiarkan mak bapak saja ambil tahu hal mereka, hancur. Mari kita bersatu. Masjid, mak bapak, masyarakat, dan utamanya kami di Jabatan Agama, kalau dapat bergabung, kita boleh kawal apa masalah yang sedang berlaku pada hari ini. Ini sekadar mukadimah. Wallahu a'lam.